Pemirsa, masih di segmen Mag News atau Magelang News Magazine, Ketua Pemuda dan Karang Taruna Desa Petahunan Adrian Widianto mengerahkan pemuda membantu pekerjaan TMMD Reguler 108 Kabupaten Banyumas. Berita selengkapnya, ini dia. Adrian Widianto, Ketua Pemuda Karang Taruna Desa Petahunan Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyatakan akan mengerahkan pemuda dan pemudi di desanya untuk membantu di TMMD Reguler 108 Kodim 0701 Banyumas. Menurutnya, pembangunan yang sedang dilakukan di desanya adalah pembangunan kesejahteraan skala besar karena mencakup fisik berupa infrastruktur jalan dan jembatan. Jelas akan berpengaruh besar terhadap kemajuan ekonomi, baik sebagai jalan usaha tani atau sebagai pendongkrak ekonomi kepariwisataan desa yang memiliki objek wisata Curug Nangga. Dengan dibangunnya jalan menuju air terjun tingkat 7, pengembangan pariwisata di Petahunan akan sangat maksimal. TMMD menjawab keinginan pemuda dan pemudi desa untuk memperkenalkan potensi Curug Nangga yang sejak tahun 2015 lalu terus digembar-gemborkan. Untuk itu, dirinya selaku Ketua Pemuda akan mengerahkan anggota pemuda-pemudi untuk membantu TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adrian Widianto. Saya Ketua Karang Taruna Desa Petahunan. Hari ini saya beserta rekan-rekan mengikuti kegiatan kerja bakti di program TMMD Reguler 108 Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini merupakan kewajiban kami sebagai pemuda desa Petahunan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan fisik TMMD Reguler 108 Kabupaten Banyumas di desa Petahunan. Harapan kami dengan adanya TMMD Reguler 108 Kabupaten Banyumas, desa kami, desa Petahunan semakin maju, baik sektor wisata, sektor perekonomian, dan sektor pertanian. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Amikom jurusan Teknik Informatika ini menambahkan bahwa program pemerintah dan TNI itu mulai menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat dalam membangun desa termasuk remajanya. Tim Liputan Magelang TV.